Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like, subscribe dan komennya. Di konten kali ini saya ada ini, ada bunga lagi ya. Biasa buat menginspiratif teman-teman yang lagi kesengserem, apalagi sekarang lagi musim-musimnya ya, lagi musim pandemi ini banyak yang larinya ke ikan hias, yang larinya ke bunga-bungaan. Nah, kita ini di bunga-bungaan aja. Buat teman-teman pecinta bunga ataupun pecinta pohon-pohonan, insya Allah kita bahas terus soal bunga dan pohon-pohonan. Biar teman-teman nggak bingung gitu, nggak susah, tinggal buka channel Rian Kembang, cari bunga apa yang unik. Nah, jangan lupa tapi subscribe-nya. Nah gitu. Di sekarang ini masih aglonema ya. Aglonema cewek kasih sayang, tapi bahasa Inggris ya. Jadi aglonema Lady Valentine. Ya, bentuknya warnanya ini unik. Dia pink. Jadi mungkin ada Valentine-nya itu karena gara-garanya ada pink. Kombinasian antara putih sama merah jadinya pink. Nah, ini pun seperti itu. Ini harganya luar biasa. Ini segede gini, ini bisa 200-300an kita jual ya. Dan secara kepengurusannya pun ini saking gampangnya. Buat teman-teman jangan salah-salah ya. Kalau yang namanya bunga aglonema itu jangan langsung terkena sinar matahari, karena dia nggak kuat sama sinar matahari. Jadi di tempat tiup aja ya, tempat teduh aja. Nyimpennya di ruangan pun ini bagus, nggak masalah. Ini harganya pun ini mahal, padahal cara pengembangbiakannya itu saking gampangnya. Nah ini pun ini udah ada nih, udah ada tunasnya. Ini nanti kalau misalkan udah jadi agak tinggi, ini bisa dipotong ya. Ini 250 teman-teman, jadi kita bisa diperbanyak, bisa dijual ke tukang bunga, insya Allah laku, karena ini memang termasuk unik lah, bukan unik, istilahnya nominalnya termasuk bagus. Di bisnisan pun aglonema itu pasarannya saking bagusnya. Cara kepengurusannya biasa lah, ini jangan terlalu banyak disiram ya, cukup satu hari sekali aja atau dua hari sekali itu nggak masalah. Yang penting jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering juga. Nah ini namanya aglonema Lady Valentine. Astagfirullah, lupa ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, bermanfaat nih konten kita ini tentang aglonema. Nanti banyak lagi nih masalah aglonema ini, saking banyaknya. Masalah kepengurusannya itu tetap hampir sama, bahkan bisa dibilang sama gitu. Dan harganya pun nanti kita bervariasi, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang sedang ya. Kalau ini termasuknya lumayan mahal lah, 250 itu termasuk mahal. Mungkin segitu aja teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya boleh di komen kita, tapi jangan lupa like-nya biar kita makin semangat ya. Makin semangat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di konten yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.